kita undang ke studio untuk berbicara lebih lanjut lagi mengenai keberangkatan pulang Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Anggun ke-14, iaitu bersama dengan Yang Berhormat Datuk Haji Bakardin, merupakan Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah. Terima kasih Datuk bersama dengan kami. Ada yang mungkin tertanya-tanya sebelum kita berbicara panjang, keberangkatan balik itu dari Kuala Lumpur, tapi apabila tiba di Kedah dipanggil keberangkatan pulang, begitu. Jadi pasti ada banyak persediaan yang dilakukan oleh pihak kerajaan negeri. Jadi setakat ini persiapannya bagaimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Seperti yang semua rakyat Malaysia sedia maklum, Tuanku Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan tamat tempoh sebagai Sri Paduka Baginda yang ke-14 pada 12 hari bulan Disember ini, dan akan diadakan acara sambutan keberangkatan pulang daripada Kuala Lumpur ke Istana Anak Bukit di Alostar. Jadi di Kuala Lumpur memang banyak acara-acara yang telah diatur oleh Kerajaan Persekutuan. Dan di Alostar, di negeri Kedah sendiri, banyak acara-acara yang telah diatur oleh Kerajaan Negeri Kedah untuk menyambut keberangkatan pulang Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk kembali ke pangkuan rakyat negeri Kedah Darul Aman. So rakyat sekarang ini sedang tertunggu-tunggulah pada tarikh tersebut, kerana Negeri Kedah ni dah mutar dipinjamkan Sultan Kedah ke Persekutuan selama 5 tahun. Jadi tarikh 12 bulan tu merupakan satu tarikh yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Kedah. Dan banyak acara-acara yang telah diatur lanjutan daripada keberangkatan pulang Duli Yang Mahamulia Sultan Kedah ini. Dan program ini akan bermula pada jam 11.15 tengah hari, iaitu apabila Kebohan Duli Yang Mahamulia Tuanku Sultan selesai di Kuala Lumpur dan akan berangkat tiba di Alostar di lapangan terbang Sultan Abdul Halim lebih kurang pada jam 11.15 pagi. Dan dari situ bermulalah acara-acara sambutan sehinggalah Tuanku Sultan selamat berangkat tiba di Istana Anak Bukit. Itu pada 12 bulan, 11.15 pagi. Datuk, saya difahamkan nanti sewaktu keberangkatan pulang Sri Paduka Baginda dari KLIA ke Sultan Abdul Halim lapangan terbang, akan ada dua pesawat pejuang yang akan mengiringi Tuanku Abdul Halim ke sana. Dan juga di lapangan terbang Sultan Abdul Halim sendiri, dikatakan ada beberapa istiadat, contohnya perarakan gajah, ada tembakan meriah. Mungkin apa simbolik sebenarnya, masih ramai yang tidak tahu apa signifikannya gajah itu kepada Kesultanan Kedah sendiri. Dia, gajah tu tak ada di Kedah, tak ada gajah. Saya dipahamkan gajah tu mungkin di sini, di KLIA. Cuma kapal terbang yang akan membawa pulang Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tu memang ada pesawat pengiring lah. Itu diatur oleh Kerajaan Persekutuan sebagai satu tanda apa nama keselamatan raja-raja ini dijaga sebegitu sehingga di udara pun ada kawalan keselamatan. Dan di Alostar sebenarnya bila Seri Paduka Baginda tiba di lapangan terbang, akan ada istiadat sambutan kerabatan pulang di kawasan lapangan terbang. Macam biasalah, ada pemeriksaan kawalan keselamatan, ada tembakan meriam 21 das. Dan bila Tuanku bangkat keluar daripada lapangan terbang, ada sambutan oleh rakyat. Ini yang ramai, akan ada sambutan daripada lapangan terbang sampai ke Istana Anak Bukit, lebih kurang 4.1 kilometer. Di kiri kanan jalan tu akan ada rakyat yang rakyat daripada berbagai lapisan masyarakat, NGO, malah parti politik, daripada orang ramai, kanak-kanak sekolah, kaki tangan kerajaan. Sepanjang 4.1 kilometer itu akan ada dijangkakan lebih kurang antara 10 ke 15 ribu rakyat daripada berbagai lapisan masyarakat akan mengalu-alukan keberangkatan pulang Sri Paduka Baginda ke
ke negeri Kedah. 12 hari bulan selain daripada keberangkatan tipe Sri Paduka Baginda Berdua, apakah ada istiadat lain yang akan diadakan pada hari itu juga dan kemudian susulan selepas itu? Ya, pada hari pada 12 hari bulan, acara yang ada itu hanya acara sambutan pulang, sambutan keberangkatan pulang. Dan seterusnya pada 15 hari bulan, pada 15 hari bulan akan diadakan istiadat menjunjung duli. Istiadat menjunjung duli ini maksudnya sewaktu ketiadaan Sri Paduka Baginda, sewaktu ketiadaan ke bawah duli Yang Mahamulia Tuanku Sultan menjadi Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong, di negeri Kedah ini Tuanku telah melantik jemaah pemangku Sultan dalam tempoh 5 tahun tersebut. Jadi pada 12 bulan tu, 12 satu minit malam tu akan tamatlah tempoh pelantikan jemaah Sultan, pemangku Sultan ini. So jadi pada 15 bulan ini akan ada istiadat menjunjung duli, iaitu jemaah pemangku Sultan akan seolah-olah menjerah balik pemerintahan Kedah tu kepada Tuanku secara resmi, dan akan ada siri-siri ucapan daripada Menteri Besar, daripada kerabat, dan Tuanku sendiri pun akan bertitah pada hari tersebut. Itu istiadat menjunjung duli. Dan seterusnya akan diikuti dengan istiadat pemasyuran Tuanku Raja Muda. Sebab Kedah ni Duli Yang Mahamulia Tuanku Raja Muda telah mangkat. Jadi sekarang kosong. Jadi Tuanku Sultan telah berkenan untuk memasyurkan pelantikan Tuanku Raja Muda pada 15 bulan tersebut. Dan selepas itu pada petangnya akan diadakan majlis bacaan Yasin dan doa selamat selepas pelantikan Raja Muda, kepulangan Sri Paduka Baginda sebagai Sultan Kedah. Jadi akan diadakan majlis bacaan Yasin dan doa selamat pada 15 hari bulan petang. Dan pada 17 bulan akan diadakan majlis jamuan negeri. Ini sebagai satu majlis untuk meraihkan semua yang terlibat dalam apa nama, dalam acara-acara sambutan. So itu yang telah disusun untuk tahun ini. Untuk tahun ini, sebab pada tahun hadapan, pada bulan Januari adalah tarikh hari rasmi keputeraan ke bawah duli Yang Mahamulia Tuanku Sultan. Jadi ada acara-acara sambutan berkenaan dengan hari keputeraan. Jadi kita akan masukkan sekali lanjutan daripada acara-acara keberangkatan pulang Tuanku Sultan ini. Maksudnya Margaret dan Dato', acara keberangkatan pulang berterusan Sri Paduka Baginda ini tidak hanya pada 12 hari bulan ini saja, maksudnya sampai tahun depan ada program-program susulan. Adakah ia akan disertai majlis santapan, majlis apa tadi yang 17 hari bulan, hanya melibatkan golongan istana saja ataupun rakyat sendiri dapat meraihkan sama-sama majlis pada pada 17 hari bulan ini adalah majlis jamuan negeri yang melibatkan pembesar-pembesar dan jemputan. Tapi untuk rakyat ini akan diadakan pada awal tahun hadapan, bersekali dengan acara sambutan keputeraan. Hari keputeraan. Kalau tidak, kita terlalu banyak sangat acara. Sesuatu yang menarik sebab Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong kini, yang ke-14 ini, bukan kali pertama Baginda, bagi Baginda. Jadi apabila ini kali kedua, sesuatu yang sangat unik dan menariknya. Jadi adakah nanti ada perbezaan antara keberangkatan pulang Baginda dulu berbanding dengan yang ini, ataupun sebenarnya sama cuma dari sudut mungkin sambutannya yang berbeza? Ya, saya ingat semua rakyat Malaysia sedia maklum keunikan Tuanku Sultan Kedah yang sekarang ni menjadi Yang Dipertuan Agong. Kerana yang pertama telah menjadi dua kali menjadi Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu Sri Paduka Baginda menjadi agung lama dulu, Perdana Menteri adalah Tuan Abdul Razak. Sekarang pada pusingan kali yang kedua, Sri Paduka Baginda menjadi Yang Dipertuan Agong, Perdana Menteri adalah anak kepada Perdana Menteri yang dahulu. Itu satu perkara yang unik. Yang saya rasa mungkin sejarah ni sukar untuk di diulang kembali oleh tak tahu itu kuasa Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu satu sejarah yang agak unik. Dan juga tempoh pemerintahan. Sekarang ni Sri Paduka Baginda telah menjadi sultan selama 58 tahun.
satu rekod yang saya rasa agak sukar untuk di, dicipta oleh pihak-pihak yang lain lah. Itu keunikan yang saya nampak dalam tempoh Sri Paduka Baginda yang teragung sekarang ini. 58 tahun megeraya, satu tempoh yang cukup panjang. Sri Paduka Baginda memerintah Kedah dan juga dua kali bergelar Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Datuk, antara keistimewaan yang juga akan dipersembahkan kepada Baginda berdua adalah jam bunga ataupun flower clock yang disediakan ataupun akan dipersembahkan oleh Kerajaan Negeri Kedah. Mungkin Datuk boleh kongsikan sendiri tentang persembahan flower clock itu. Itu adalah cadangan sebab Istana Anak Bukit ini adalah kediaman resmi ya. Istana kediaman resmi Duli Imam Ali Sultan Kedah. Jadi pada fasa pertama memang telah kita kita buat satu landscape di bahagian hadapan Istana Anak Bukit ini. Dan flower clock ini adalah cadangan. Cadangan untuk diadakan. Tapi itu baru peringkat cadangan, pelaksanaannya belum lagi. Kalau kita lihat sambutan yang bakal diadakan nanti, dianggarkan 15,000 rakyat negeri Kedah akan turut sama menyambut ketibaan keberangkatan Sri Paduka Baginda berdua. Jadi apakah agaknya harapan daripada pihak kerajaan negeri khususnya, kerana ini bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan dan pada masa yang sama amat bersejarah khusus kepada rakyat negeri Kedah sendiri. Ya, saya nak mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada rakyat, kepada semua lapisan masyarakat di negeri Kedah ini, supaya pada 12 hari bulan, pada jam 11 pagi, semua dapat keluar beramai-ramai dan kita sama-sama menyambut keberangkatan pulang Sri Paduka Baginda yang di-Tuan Agong untuk kembali ke negeri Kedah sebagai Sultan Kedah. Dan program kita telah menyusun supaya sepanjang laluan tu akan ada mereka yang akan melambai ataupun kita namakan program itu lambaian kasih. Jadi saya nak menyeru supaya masyarakat dapat keluar pada tarikh tersebut dan mungkin kebimbangannya kerana pada jam 11 ke 12 tengah hari itu agak panas. Jadi kita tersediakan lebih daripada 10,000 kaki payung. Jadi supaya kalau panas boleh pakai payung. Kalau hujan pun, boleh pakai payung. Jadi saya nak menyerukan kepada masyarakat supaya dapat keluar beramai-ramai pada tarikh tersebut. Nak menunjukkan rasa kecintaan kita kepada kebawah Duli Imam Ali Tengku Sultan sebagai rakyat yang dinaungi oleh kebawah Duli Imam Ali Tengku Sultan. Jadi tunjukkanlah rasa kecintaan kita itu dengan kita bersama-sama menyambut keberangkatan pulang Sri Paduka Baginda yang Pertuan Agong ini untuk kembali sebagai Sultan Kedah yang semua rakyat kasihi. Itu tanda rakyat di negeri Kedah menjunjung kasih kepada kedua-dua baginda keberangkatan pulang, kerana acara ini bukan sering berlaku, 5 tahun sekali, dan mungkin anda tidak berpeluang untuk mengalami ataupun experience benda itu dalam masa 5 tahun. Datuk, mungkin Datuk boleh menzahirkan kepribadian kedua-dua baginda. Bagaimana dengan hubungan dengan rakyat jelata sendiri, dengan kepimpinan tertinggi di Kerajaan Negeri Kedah? Ya, berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya, Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong ini adalah seorang raja yang saya katakan berjiwa rakyat. Sangat prihatin dengan rakyat. Dan sebagai contoh, sekiranya ada majlis sambutan dan orang ramai yang menyambut ketibaan Kebawah Duli Tengku Sultan, Tuanku akan bersalam dengan semua orang. Yang kadang-kadang kita yang muda ni pun tak mampu. Tapi Tuanku akan bersalam. Jadi saya nampak itu satu contoh lah, di mana Tuanku sangat prihatin dengan rakyat. Dan bagi saya, keketangan di Kedah ni, Tuanku sangat prihatin, sangat mengambil berat berkenaan dengan pentadbiran. Malah saya sendiri pun, walaupun Tuanku Sultan dah ditambahkan sebagai Sri Paduka Baginda yang Teragung, selalu paksa datang ke Istana Negara melaporkan apa yang berlaku di negeri Kedah, menceritakan keadaan-keadaan semasa. Jadi itu sebagai contohlah bahawa betapa Tuanku Sultan ini sangat prihatin dengan rakyat, dengan pembangunan negeri, dengan suasana apa yang berlaku di negeri. Itu yang saya nampak berdasarkan pengalaman
dalam pentadbiran kerajaan. Itu juga Tuanku Permaisuri sangat prihatin dengan kebajikan rakyat. Malah Tuanku Permaisuri pun telah menubuhkan satu yayasan, Yayasan Sultan Hamimah, yang membantu golongan-golongan yang kurang bernasib baik, sama ada di segi taraf ekonomi, di segi fizikal sebagainya. Jadi saya nampak ini sebagai satu contoh lah, keprihatinan Sri Paduka Baginda Tuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong terhadap keadaan kehidupan rakyat. 5 tahun bukan satu tempoh yang singkat ya, apabila menjadi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Kuala Lumpur, tetapi masih lagi baginda mengambil tahu apa yang berlaku di negeri Kedah. Jadi mungkin apabila situasi ini berubah selepas ini, kembalinya baginda untuk berada di negeri Kedah, pastinya rakyat juga ternanti-nanti kepulangan baginda berdua. Jadi bagaimana? Ya, memang itu yang saya nyatakan tadi, kita semua rakyat negeri Kedah terutama sekali tunjukkan rasa kecintaan ini dengan beramai-ramai kita datang untuk menyambut kepulangan. Kerana bila Tuanku Sultan sendiri dapat bersama-sama dengan rakyat, semangat sebagai rakyat negeri dengan raja itu dapat dizahirkan dan dapat menyuntik semangat kepada rakyat dan juga semua golongan masyarakat di Kedah ini untuk sama-sama membangun dan menguruskan negeri ini dengan lebih tersusun, dengan lebih kemas. Semangat daripada raja tu, daripada sultan tu yang dapat disuntikkan kepada tindakan dan gerak laku kita. Itu yang harapan saya lah. Datuk, tadi saya tertarik berkenaan dengan ketika Sri Paduka Baginda berdua berada di Kerajaan Persekutuan, Tengku Temenggung akan menjadi pengerusi Jemaah Pemangku Sultan. Masih ramai saya yakin yang tidak mengetahui bagaimana sebenarnya proses pentadbiran di Kedah ketika Sri Paduka Baginda berada di Kerajaan Persekutuan. Mungkin Datuk boleh kongsikan. Dia sebenarnya apabila raja satu negeri itu diangkat menjadi Sri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong, di negeri sendiri, di negeri yang berkenaan perlu ada juga wakil raja. Jadi dalam keadaan, dalam kes di Kedah ini, apabila Sri Paduka Baginda telah ditambahkan sebagai Yang Di-Pertuan Agong, di negeri Kedah ini Tuanku telah berkenan melantik Jemaah Pemangku Sultan yang dipengusikan oleh Yang Terhormat Mulia Tengku Temenggung Kedah dan ahli-ahli Yang Terhormat Mulia Tengku Laksmana dan juga Yang Terhormat Mulia Tengku Panglima Besar. Jadi tiga ahli ini adalah ahli Jemaah Pemangku Sultan yang akan menjalankan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan Sultan, mewakili Sultan dalam semua fungsi-fungsi pentadbiran dan juga pengurusan negeri. Jadi itu ditetapkan dalam undang-undang tubuh kerajaan negeri. Datuk, kalau kita lihat Kesultanan Melayu ini di negeri Kedah sendiri cukup unik. Mungkin bagi pihak kerajaan negeri Kedah sendiri ada sesuatu mana-mana program ataupun inisiatif yang dijalankan untuk kita terus mempertabatkan institusi beraja di negeri Kedah ini. Mungkin ada muzium-muzium diraja yang dibuka di Kedah? Ada. Untuk makluman, Kesultanan Kedah ini adalah antara kesultanan yang tertua di Asia Tenggara. Jadi itu satu fakta yang mungkin banyak masyarakat tak termaklum. Dan memanglah kalau kita nak lihat semua ni, di negeri Kedah ni memang kita ada muzium. Muzium diraja di mana dipamerkan sejarah kesultanan negeri Kedah ni dan dibuka kepada orang ramai. Muzium ni terletak di Alostar. Jadi saya ingat kita boleh mengunjungi muzium ini untuk mendapat maklumat-maklumat berkenaan dengan kesultanan negeri Kedah ini. Selalunya apabila seseorang sultan kembali ke negerinya selepas berakhirnya tempoh pemerintahan sebagai Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, apakah setiap negeri ada istiadat yang sama atau berbeza, atau hanya di negeri Kedah saja yang akan melaksanakan istiadat seperti mana yang akan dirancang bermula 12 hinggalah ke tahun hadapan tu? Saya tak dapat mengalami pengalaman waktu
Tengku Sultan menjadi Seri Pertuan Baginda Yang Tuan Agung pada kali yang pertama dahulu. Tapi berdasarkan pengamatan saya, memang perkara ini adalah biasa. Setiap kali raja-raja ini berangkat pulang ke negeri masing-masing selepas menjadi Yang Tuan Agung, memang rakyat negeri itu akan mengadakan acara-acara sambutan. Cuma mungkin kaedahnya berbeza. Ada yang tadi kata yang dibawa gajah, ada yang pasukan silat, itu masing-masing cara yang diatur oleh negeri masing-masing. Tapi di Kedah ni sambutan kita adalah dengan cara sambutan oleh rakyat daripada pelbagai peringkat. Jadi sebenarnya ia lebih kepada hubungan antara Seri Paduka Baginda berdua bersama dengan rakyat-rakyat, khususnya rakyat negeri Kedah yang merindui kehadiran kedua-dua pemimpin yang amat dikasihi ini. Pastinya ini sesuatu yang amat simbolik apabila kita berkatakan. Malah mungkin jika selepas ini ada sambutan-sambutan lain yang akan diadakan, rakyat masih lagi mahukan wujudnya Seri Paduka Baginda berdua untuk sama-sama hadir dan rapat dengan rakyat. Selalunya, selalunya saya melihat bila ada jemputan, saya tidak nampak Duli Yang Mahmud Tengku Sultan ni menolak untuk bersama-sama dengan rakyat. Itu yang saya katakan uniknya Tengku Sultan prihatin kepada rakyat. Jarang saya nampak Tengku Sultan tidak bersama-sama dengan rakyat. Malah dalam keadaan yang program yang padat pun, saya nampak Tengku Sultan sanggup menerima undangan untuk bersama-sama dengan rakyat. Itu yang saya katakan tadi, dengan keadaan sekarang kadang-kadang saya pun sendiri tidak sanggup untuk terlibat dalam terlalu banyak acara-acara yang keinginan diatur. Jadi itu saya nampak sifat pribadi yang saya rasakan satu contohlah kepada rakyat, bahawa Tengku Sultan sangat prihatin kepada kehidupan rakyat. Baik, apa antara acara tradisi keluarga diraja Kedah yang sering melibatkan istana dan juga rakyat di negeri Kedah itu sendiri? Selalunya kita menyambut Hari Keputeraan. Waktu di sambutan Hari Keputeraan ini, memang banyak acara-acara yang melibatkan golongan diraja dengan rakyat. Sambutan di kalangan VIP negeri, di kalangan rakyat-rakyat yang lain-lain di negeri, memang banyak acara-acara yang diaturkan. Dan ini yang saya katakan tadi ini, Tengku Sultan tidak pernah menolak untuk bersama-sama dengan rakyat dalam setiap acara, setiap acara yang diatur. Mungkin sebelum kita akhiri, ada kata-kata daripada Datuk lah, khususnya supaya istiadat sambutan nanti akan berjalan dengan lancar, dan pada masa yang sama juga rakyat dapat sama-sama menggunakan peluang ini, terutama sekarang ini pun cuti sekolah. Jadi sebenarnya tidak ada alasan pun untuk rakyat negeri Kedah bersama dengan keluarga sama-sama nanti berada di sepanjang laluan yang akan dilalui oleh Seri Paduka Baginda berdua, khususnya untuk sambutan pada 12 Disember nanti. Ya, saya nak, macam tadilah, saya nak ambil kesempatan ini nak menyeru kepada rakyat lah, sebagai tanda kesetiaan, kecintaan kita kepada Raja Pemerintah. Mari kita sama-sama turun berada di lapangan terbang Sultan Abdul Halim, di sepanjang laluan daripada lapangan terbang Sultan Abdul Halim sehingga ke Istana Anak Bukit, untuk kita menyambut keberangkatan pulang Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agung dan juga Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, sebagai tanda kecintaan kita kepada kedua-dua raja pemerintah yang akan pulang Ke pangkuan rakyat negeri Kedah. Jadi saya nak menyuruh itulah, sebab walaupun ada alasan kata pukul 11.30 atau 12 itu panas, kita sediakan payung. Mungkin dengan cuaca yang tidak menentu sekarang ni, kalau hujan pun ada payung. Ada payungnya. Jadi bukan satu kesukaran untuk kita bersama-sama. Sebagai tanda kesetiaan kita
kecintaan kita kepada Raja Pemerintah. Baik, terima kasih Datuk sudi bersama dengan kami pada hari ini, iaitu sesuatu yang paling unik sekali dan seperti mana yang Datuk Haji Bakadin selaku Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah tadi maklumkan, pasti sesuatu yang amat penting untuk rakyat Kedah khususnya sama-sama hadir pada hari itu nanti. Tiada alasan untuk anda, segala kemudahan telah pun disediakan oleh Kerajaan Negeri Kedah untuk menyambut keberangkatan pulang kedua-dua Seri Paduka Baginda. Jadi rakyat negeri Kedah dan juga anda, kami akan bawakan secara eksklusif siaran langsung keberangkatan pulang dan juga keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-5 Sultan Muhammad ke-5 pada hari Isnin dan juga Selasa nanti secara langsung di TV1. Jangan lupa untuk menyaksikannya secara eksklusif di TV1. Ya.